Halo anak-anak yang baik, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, apa kabarnya pagi hari ini? Kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi untuk kelas 1, tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman bersama teman, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Udin, Beni, Edo, Siti, dan Lani main ke rumah Dayu. Dayu tinggal di Jalan Cendrawasih, rumah Dayu nomor 21. Mereka memperhatikan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Nah, anak-anak perhatikan denah berikut ini ya. Di sini ada rumah Dayu yaitu nomor 21. Kalian perhatikan, rumah-rumah ini berderet dengan rapi. Rumah-rumah tersebut juga memiliki nomor yang berurutan. Kalian perhatikan ya. Nah, anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Apa warna cat rumah Dayu? Kemudian nomor berapa rumah yang bercat putih dan nomor berapa rumah yang ada di depan rumah Dayu? Nah, anak-anak coba kita perhatikan kembali ya denah rumah Dayu yang tadi sudah guru jelaskan. Nah, lihat di sini, kalian perhatikan ya. Nah, anak-anak, jika kalian lihat rumah Dayu itu, yaitu rumah yang bernomor 21, warna catnya adalah berwarna merah. Jadi, warna cat rumah Dayu adalah merah, ya. Nah, kemudian coba kalian perhatikan, adakah rumah yang bercat putih di sini? Ya, benar, rumah yang bercat putih itu ada di seberangnya, kalian lihat, ya. Rumah cat putih itu nomor berapa anak-anak? Ya, benar, rumah yang bercat putih itu nomornya adalah 30. Nah, anak-anak, kemudian pertanyaan berikutnya, nomor berapakah rumah yang ada di depan rumah Dayu? Coba kalian perhatikan baik-baik, anak-anak, rumah yang ada di depan rumah Dayu atau yang di seberangnya itu bernomor 28. Nah, jadi dengan memperhatikan denah berikut ini, kalian bisa menjawab tiga pertanyaan tadi ya. Kalian tuliskan jawaban kalian di buku kalian masing-masing ya. Tuliskan nomor rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Tuliskan secara berurutan dari nomor terkecil hingga terbesar. Nah, kita akan lihat denahnya kembali ya. Coba anak-anak urutkan ya nomor rumah yang ada di Jalan Jendrawasih. Urutkan mulai dari nomor yang terkecil. Ayo kita urutkan bersama-sama ya. Dimulai dari 21. Yuk kita sama-sama mengurutkannya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33 dan terakhir 34. Nah, itulah urutan nomor mulai dari yang terkecil sampai nomor yang terbesar ya anak-anak. Nah, anak-anak, kamu sudah mengenal bilangan 1 sampai dengan 20. Ayo kita berlatih mengenal bilangan 21 sampai dengan 40. Kalian lanjutkan ya, penghitungan blok dinis berikut ini. Nah, anak-anak, berikut ini adalah gambar blok dinis. Kita akan hitung bersama-sama ya, berapa masing-masing jumlahnya. Tumpukan blok dinis ini kita hitung yuk ada berapa jumlahnya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, dua tumpukan ini nilainya adalah 20 ya. Masing-masing tumpukan adalah 10. Di sini 10 ditambah 10 20 Nah kemudian ini ada satu yang terpisah Ini adalah satuannya Tadi kita sudah hitung sebanyak 20 Kemudian kita tambahkan dengan ini menjadi 21 Nah ini adalah lambang bilangannya ya anak-anak 21 Kemudian blok dinis yang selanjutnya Kita akan hitung ya berapa jumlahnya 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Nah, jumlah blok dinis ini ada 22 anak-anak. Kita tuliskan di sini bilangan 22. Seperti itu ya anak-anak cara menghitungnya mudah sekali bukan? Nah, anak-anak, di sini sudah ada gambar-gambar blok dinis yang harus kalian hitung jumlahnya ya. Lalu, jika kalian sudah menghitung dengan cermat dan teliti, kalian tuliskan angka atau bilangannya di kotak yang sudah tersedia. Nah, ini pun harus kalian hitung anak-anak. Kalian juga harus menghitungnya dan menuliskan bilangannya ya. Belajar mengenal bilangan bersama teman sangat menyenangkan. Beni sudah mengenal bilangan sampai dengan 40. Beni selalu bersedia membantu teman. Kali ini Beni membantu Udin melengkapi tabel bilangan 21 sampai dengan 40. Wah, baik sekali ya. Beni telah mau membantu Udin untuk melengkapi tabel berikut ini. Ayo kita bersama lengkapi tabel berikut Kalian perhatikan ya Di sini sudah ada angka-angka Yaitu 22, 24, 25, 28, 31, dan 39 Nah kalian lihat ya Di sini kotak-kotaknya masih banyak yang kosong Kalian harus lengkapi Nah, kita akan mulai dari kotak yang kosong pertama ini ya. Di sini ada bilangan 22. Nah, anak-anak, sebelum bilangan 22 itu bilangan berapa ya? Ya, benar sekali yaitu 21. Nah, anak-anak, kita sudah dapat untuk mengisi kotak kosong yang pertama ini, yaitu 21. Nah, berikutnya kita akan mengisi kotak kosong yang selanjutnya. Setelah bilangan 22 itu bilangan berapa anak-anak? Ya, tepat sekali, bilangan 23. Kita tuliskan angka 23 di sini ya. Kemudian setelah 23 24 25 Nah selanjutnya coba kalian isi secara mandiri ya Kelanjutan dari bilangan 25 itu berapa Tugas kalian coba lengkapi tabel berikut ini ya Tempat-tempat yang kosong ini kalian isi dengan bilangan-bilangan yang seharusnya Kalian bisa tuliskan dengan rapi di buku kalian masing-masing ya selanjutnya lengkapi juga garis bilangan berikut ini anak-anak Nah kalian lihat di sini sudah ada garis bilangan dimulai dari angka 21 kalian lanjutkan ya anak-anak ini mudah sekali coba kalian urutkan ya setelah bilangan 21 itu bilangan berapa ya tepat sekali yaitu 22 nah anak-anak setelah bilangan 22 itu bilangan berapa Ya, tepat sekali. Setelah 22 itu ada 23, 24, 25 dan seterusnya. Kalian lengkapi ya garis bilangan ini. Nah, berikutnya ada garis bilangan seperti ini, anak-anak. Di tengah sini sudah ada bilangan 34. Coba kita tentukan bilangan berapa saja sebelumnya dan juga sesudahnya. Yuk, kita mulai ya. Bilangan 34 itu sebelumnya adalah bilangan berapa anak-anak. Ya, benar, yaitu bilangan 33. Kita tuliskan di sini. Sebelum bilangan 33 itu bilangan berapa anak-anak. Kita bisa menghitung mundur ya, yaitu bilangan 32. Benar sekali. Selanjutnya bilangan berapa anak-anak? Bilangan sebelum 32. Ya tepat, yaitu bilangan 31. Nah, kemudian kita akan isi kotak kosong berikut ini ya, sebelum 31 itu bilangan berapa anak-anak? Ya benar, sebelum 31 yaitu bilangan. 30. Nah, kita sudah dapatkan ini. Coba kita urutkan ya. Di sini sudah ada bilangan 30, 31, 32, 33, 34. Nah, kalian lengkapi ya. Selanjutnya, bilangan berapakah untuk melengkapi garis bilangan berikut ini? Mudah sekali, bukan? Kalian pasti bisa mengerjakannya. Sekarang bacalah percakapan di bawah ini anak-anak. Perhatikan di sini Siti dan teman-temannya sedang bermain. Di teras rumahnya, Siti dan kawan-kawan bermain bersama. Tiba-tiba terdengar suara Beni dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Beni. Siti datang melarai mereka. Siti kemudian bertanya, ada apa Udin dan Beni? Mengapa kalian bertengkar? Lalu Udin menjawab, "Beni merusak rumah-rumahanku." Dan Beni pun berkata, "Aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku." Kemudian Siti melarai mereka, "Jangan bertengkar, teman-teman. Bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama?" Kemudian Udin pun berkata, kamu benar, Siti. Kita bisa membuat satu rumah yang besar, Benny. Lalu Siti berkata, Betul, ayo sekarang kalian bermaafan ya. Maafkan aku, Udin. Aku telah merusak rumah-rumahanmu, kata Benny kepada Udin. Iya Beni, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi," ujar Udin kepada Beni. Dan akhirnya mereka pun bermain bersama. Jika kalian ada perselisihan, kalian harus selesaikan secara baik-baik ya. Nah, anak-anak, sekarang ayo mengamati. Kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apakah Udin dan Beni akhirnya berbaikan? Bagaimana jawabannya? Ya, benar sekali. Udin dan Beni akhirnya berbaikan dan kemudian bermain bersama. Pertanyaan kedua, apa yang membuat mereka berbaikan? Ya, mereka bersepakat untuk bermain bersama dan membuat rumah yang lebih besar. Pertanyaan ketiga, apa yang diucapkan Beni saat berbaikan? Di sini, Beni mengucapkan kata maaf karena telah merusak rumah-rumahan Udin. Lalu, apa yang Udin ucapkan setelah Beni minta maaf? Setelah Beni minta maaf, Udin berkata, "Iya, Beni, saya juga minta maaf karena telah marah kepadamu." Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini, di sini ada Udin dan Beni. Benny berkata kepada Udin, "Maafkan aku, Udin. Aku telah merusak rumah-rumahanmu." Kemudian Udin pun menjawab, "Ya, Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Benny meminta maaf kepada Udin atas kesalahannya. Udin pun memaafkan Benny. Udin dan Beni melepaskan masalah dan bermain bersama lagi. Apa yang akan kamu katakan jika ada teman yang meminta maaf? Nah, kalian bisa contoh Udin ya. Jika ada teman yang meminta maaf, maka kalian harus memaafkannya juga. Nah, kalian lihat gambar berikut ini ya. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan. Kata Udin kepada Dayu setelah Udin menjatuhkan buku Dayu. Nah, coba kalian lihat di sini, Dayu mengucapkan apa, anak-anak? Nah, di sini Dayu menjawab, "Ya, Udin, terima kasih sudah ambilkan bukuku yang jatuh seperti itu, ya, anak-anak. Jadi, kita dan teman harus selalu rukun dan harus selalu saling memaafkan." Nah berikutnya ada percakapan antara Dayu dan Udin. Dayu berkata kepada Udin, "Maafkan aku, aku lupa mengembalikan bukumu yang kupinjam kemarin. Besok aku akan mengembalikan bukumu ya." Lalu Udin berkata, "Iya, tidak apa-apa Dayu, jangan lupa besok bawa bukunya ya." Nah anak-anak, betapa senangnya jika di antara kita, kita... Nah anak-anak, betapa senangnya jika di kita saling mengerti dan saling memahami sehingga pertemanan menjadi sangat menyenangkan. Hari libur, saatnya bermain bersama teman-teman. Siti dan teman-teman sering bermain di halaman depan atau di lapangan, bermain galasin atau petak umpet. Bermain galasin dilakukan berkelompok, berlari cepat, menghindari penjagaan lawan. Wah, senangnya ya, mereka bermain bersama. Bersembunyi saat bermain, petak umpet dapat dilakukan sendiri atau bersama teman. Jujur dan sportif adalah aturan dalam bermain. Patuhi aturan agar permainan tetap menyenangkan, ya. Bermain bersama teman pun menjadi pengalaman yang berkesan. Nah, anak-anak, aturan apa saja yang harus ditaati saat bermain bersama teman di rumah? Ayo lakukan wawancara dengan temanmu ya. Tanyakan kepada mereka, aturan bermain apa yang harus mereka taati di rumah? Kalian tuliskan nama dan jawaban mereka di bawah ini ya. Kalian bisa tuliskan seperti tabel berikut ini. Tuliskan namanya, kemudian tuliskan juga aturan bermain bersama teman. Nah, kalian bisa tuliskan ya, aturan bermain bersama teman itu harus jujur dan juga sportif. Kamu telah melakukan wawancara. Kegiatan apa yang berkaitan dengan aturan bermain di rumah? Nah, kalian ceritakan kegiatan-kegiatan tersebut kepada guru dan teman-temanmu di kelas. Kalian lengkapi ya ceritamu dengan gambar. Nah, Alhamdulillah, anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya, sudah menyaksikan video pembelajaran dari YouTube channel Guru Mandiri. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sehat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.